jadi kita habis apa namanya selesai main ke rumah ini, rumah panjang yang ada di Saham, Dusun Saham. Kita akan lanjut menuju ke sebuah perkampungan Dayak juga, tidak jauh dari sini. Nah, kita mau coba jalan. Ini namanya kampung apa namanya rumah adat Dayak, rumah panjang atau rumah radang yang ada di Saham. Nah, kita mau coba lanjut ke arah kampung tetangga. Ini jadi di bawahnya kayaknya kayak gini model rumahnya. Kayu-kayu kuat nih. Nah, nih. Jadi katanya dari rumah panjang yang kita datangi tadi nggak terlalu jauh. Ini kita melewati jalan seperti ini. Nah, ini ada kantor desa. Desa Saham. Ini kantor desanya di sini. Oke, ini ada gereja di depan kita. Dan beruntung di sini jalannya udah aspal. Ini pertanian mereka, biasa mereka menanam padi. Ini kita lihat padinya lumayan bagus. Nah, ini persawahan padinya. Ini kalau kita perhatikan di sini juga banyak pohon aren. Mungkin penghasilan mereka sebagian adalah petani karet. Nah, ini. Ini makam warga Dayak, kurang lebih semacam ini. Kita mau coba mendekat. Nah, ini jadi tradisi mereka, warga Dayak. Kalau misalkan membuat makam, itu selalu dibuatkan ada kayak rumah-rumahan kayak gini. Jadi nanti di rumah ini, di atasnya dikasih kayak parang, ada perkakas segala macam dapur gitu, ada cangkul, ada ketel atau itu tempat untuk masak segala macam ada di sini.
Jadi setiap apa ini orang yang meninggal ataupun kuburan makam itu semuanya akan seperti ini, akan dibuatkan rumah. Nah, itu semacam itu. Jadi perlengkapan hari-hari yang mungkin biasa mereka punyai gitu akan dibawa, akan diletakkan di atasnya. Nih, segala sikat gigi, lampu. Nah, ini lampu. Ada tempayan, radio bahkan di situ kalau nggak salah, ya itu ada radio. Pakaian semuanya ada. Nih, jadi ini kurang lebihnya semacam ini untuk makam warga Dayak. Ini sekolahannya kurang lebih semacam ini. Bukan, saya barusan dari saham. Bingge, ha, bingge. Simpang 4 belok kanan. Oh. Tadi ada sekolahan SD itu? SMP? Belum. Oh, di situ. Di mana rumahnya nggak kelihatan? Oh, masih masuk dalam. Oke, makasih ya. Kelewatan jalannya bukan yang jalan utama tadi, tapi harus masuk terlebih dahulu lewat gang kayak gini, lewat simpang tadi. Kita udah sampai. Halo, boleh mampir? Oke. Jadi ini di depan ini ada rumah juga. Nah, kita mau coba naik ke atas. Jadi ini yang di Kampung Bingge, di sini ada juga rumah-rumah warga. Rumah warga Dayak, rumah panjang khas adat Dayak Kanayan. Permisi. Halo, saya mampir sini boleh ya? Boleh. Oke. Oke, ini akhirnya kita udah sampai di rumah panjang yang masuk kampung apa namanya tadi? Bingge. Ini masuk Kampung Bingge di sini. Tadi kita pergi ke Kampung Saham. Di sana juga ada rumah panjang, tapi tidak jauh dari rumah panjang yang ada di Saham, ketemu juga rumah panjang yang ada di Bingge. Saya pikir untuk Kalimantan Barat atau di Kabupaten mana Landak, cuma satu-satunya di Saham. Rupanya di sini ada juga ya, kak ya? Ini malah paling tua. Oh, jadi ini lebih dulu dulunya. Lebih dulu. Lebih dulu. Kalau untuk suku Dayaknya Dayak apa di sini? Dayak Ahe. Dayak Ahe, Dayak Kanayan gitu ya. Oh gitu. Jadi mereka punya rumah dari beberapa keluarga gitu kan, mendiami satu rumah. Rumah panjang ini ada sekat-sekat rumah lagi gitu kak ya. Ini udah ada listrik juga di sini. Ini yang disebut apa kak? Ini kak namanya? Ini. Hmm? Sami ya? Sami. Ya Sami. Sami. Saya tadi di sana dikasih tahu Sami. Nah, ini yang di sini apa namanya? Pante. Pante. Biasa dipakai untuk jemur, jemur padi, jemur segala macam gitu ya. Kalau yang di sini harus hati-hati nih ya. Harus hati-hati nih. Modelnya masih ada apa namanya? Kayunya kayak rapuh gitu. Nah, ini kita mau coba keliling di
rumah panjang ini. Ini padi apa, Kak? Padi ladang. Jenisnya kayaknya bukan putih ya? Bukan. Ini apa, hitam? Hitam. Pulut hitam. Pulut ya? Ini kalau satu kali panen itu butuh waktu berapa lama? Berapa bulan? Empat bulan. Empat bulan bisa dipanen. Iya. Dari mulai mulai nanam gitu ya. Bapak apa kabar? Bapak baik ya, Pak. Ini padi sawah ya, padi hut apa? Padi ladang. Tadi saya lihat itu ada padi sawah juga ya. Sawah ini munggu tanahnya. Oh gitu. Ini di atas di bukit ya, munggu itu maksudnya di bukit, di gunung. Sampai 4 bulan ya, Pak ya? Iya ya. 4 bulan 3 hari bacanya padinya. Bulan 8 membuahnya kan. Saya dari Pontianak, tadi dari saham. Terus dikasih tahu di sini katanya ada juga rumah panjang gitu. Kalau ini katanya yang lebih awal di sini ya, Kak ya? Daripada di sana ya, Pak ya? Oh, lebih duluan di sini. Oh, di sini belum direnov ya? Mungkin pemerintah kedepannya mudah-mudahan bisa melihat ya, kayak gini nanti bisa direnovasi, bisa dibantu gitu ya, Kak ya? Semacam ini, saya mau lihatkan ke kalian. Di depan ini mestinya, ini kan namanya pantai ya, Pak ya? Nah, pantai ini kalau yang di saham sana bagus, di sini bisa dilewati oleh warga gitu. Tapi kalau di sini, ini kalau rame-rame bisa ngeri ya, Pak ya? Bisa jatuh, Pak ya? Banyak lubang-lubang kayak gitu. Jadi ini termasuknya masih harus hati-hati kalau kita lewat di pantai yang di rumah panjang sini. Jadi kondisi rumahnya semacam ini, kita udah pernah juga masuk di rumah panjang suku Dayak Iban. Nah, yang di daerah sini, di Pahoman ini bisa dikatakan sebagai pusat suku Dayak Kanayan ya, Kak ya, yang biasanya pakai bahasa Ahe ini. Jadi di sekitaran Darit, Pahoman, Senakin gitu ya, kurang lebihnya semacam itu. Oke, Pak, saya mau coba jalan sana, Pak ya, lihat-lihat sini. Jadi kayak gini, lantai ini ke bawah kira-kira berapa meter, Kak? Ada 2 meter? Sekitar 2 meter. 2 meteran ya, dari apa namanya, tanah. Ya, sampai sini itu sekitar 2 meter. Kalau lantainya semuanya terbuat dari kayu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan, apa namanya itu, naik dango juga ini bisa dipakai? Di sini gak ya? Iya, ngumpul ramai. Acara adat misalkan perkawinan juga di sini? Iya, kalau ada yang ada perkawinan sini, di sini. Oh, kalau pas ada yang dari salah satu warga kawin, berarti diramaikan di sekitaran sini gitu ya. Kalau rumahnya tidak ada di sini, yang ada kawin tuh tidak di sini, di tempat lain. Oh, di tempat lain ya, gitu. Kalau jadi misalnya keluarga saya yang ada mau nikah, jadi di sini tempatnya untuk bikin acara. Boleh. Boleh. Biarpun dia tidak tinggal di sini. Tidak. Dia harus tinggal di sini. Oh, ya. Berarti bagi bisa, warga yang tinggal di sini aja. Di sini pun boleh. Oh, bisa juga. Bisa. Oh, gitu. Jadi gitu. Kalau misalnya dia tinggal di Pontianak, ngadakan acara ke sini boleh. Boleh gitu ya. Ini namanya rumah adat. Kalau biasa disebut rumah radang ini juga. Iya. Iya ya. Rumah radang. Bentar ya, Kak ya, saya ya, coba lihat sini. Ujung sana tuh udah kosong. Oh, udah kosong. Iya. Orangnya kemana? Jadi mereka yang pengen bikin rumah sendiri, bukan rumah panjang, bisa juga ya, keluar dari rumah panjang sini gitu. Ini kalau mandi terus minum gitu airnya dari mana sini? Dari gunung. Dari gunung. Iya. Ada alirannya pakai apa? Pakai ledeng. Ledeng. Oh, jadi nggak susah ya, nggak khawatir gitu ya. Oh, kalau mandi di sungai. Iya. Ada sungainya besar kah? Lumayan. Lumayan. Jadi depan situ ke arah sana ya? Iya. Nanti saya coba lihat ke sana. Iya. Ini kita mau coba sampai ujung. Sama seperti rumah panjang lainnya. Kita mungkin di Kalimantan ada yang di daerah Ngabang atau apa, Kabupaten Landak. Ada yang di daerah Kabupaten Putu Sibo sana. Ibu, Pak, Kabupaten apa namanya? Bukan Putu Sibo namanya. Kapuas Hulu. Ini kita udah sampai di paling ujung nih, kurang lebih semacam ini. Oke. Jadi ini kalau yang di sini saya lihat kondisinya
untuk pantainya itu terlalu rapuh untuk dipijak ya. Ini masih semacam ini, banyak kayu-kayu yang udah rapuh. Oke, udah kelas berapa, Dek? 2. Kelas 2 SD. Oh, sekolahnya di mana? Dekat sini ya? Oh, di depan situ tuh ya. Kalau ini udah kelas berapa? 5. Kelas 5. Oh, sekolahnya di sini juga. Oh, kamu namanya siapa? Abung. Hah? Abung. Abung. Kalau Adik namanya? Janu. Janu. Janu punya cita-cita jadi apa, Jan? Tentara. Tentara. Mudah-mudahan tercapai ya. Kalau kamu? Sama. Sama tentara. Oh. Orang-orang sini ada juga yang jadi tentara? Udah ada? Ada juga ya? Mudah-mudahan terkabul cita-citanya menjadi orang sukses jadi tentara ya? Oke. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan. Suasana perkampungan warga Dayak Kanayan yang biasa menggunakan bahasanya, bahasa Ahe ya Kak ya? Bahasa Ahe di sini. Pas kebetulan kita berada di rumah panjang. Tapi ini tadi saya masuk, ini masuk wilayah Kampung Bingge, betul ya? Iya. Kampung Bingge, kecamatannya Nengah, Tengah Temila, Sengah ya, Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Jadi Kabupaten Landak itu ada dua rumah panjang yang masih berfungsi, termasuknya yang ini, yang ada di Desa Bingge ya. Kemudian ada satu lagi yang di Saham. Jadi ada dua yang masih ada, masih apa, eksis gitu maksudnya. Gitu aja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kita semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Oke, ya. Ini kita mau coba lihatkan sungainya yang biasa dipakai untuk aktivitas mandi oleh warga sekitaran sini. Nah ini tempat mandi mereka di sini, dekat dengan sungai juga, dekat dengan sawah juga. Ini kak. Takin kalau di bahasa Dayak. Oh. Tambin, sejenis tambin. Tambin, namanya takin ya. Ah itu. Kalau yang dipakai di punggung, ya. Pakai di punggung terus diikatkan di kepala gitu kah? Di sini. Oh, di situ, di bahu. Nah, di kepala. Ada juga tali yang dipakai ke kepala gitu biasanya. Nah. Itu namanya takin yang biasa mereka pakai ke ladang ya kak ya? Nah. Tapi ini ada juga kayaknya tampi. Apa namanya kak? Itu kak? Bido. Hah? Bido. Yang biasa dipakai untuk ngayak apa? Padi yang masih, yang kayak gitu kan nanti diayak. Hah? Apa namanya? Bido? Bukan ini, kalau yang ini, itu apa namanya? Bahasa ya, Indonesia untuk mengayak gitu ya. Untuk ayak, yang ini ayak kan? Bido. Oh, yang ini bido. Iya. Ya. Tampi atau tampah ini biasanya yang kayak gini. Nampi padi bersih, juga bisa, ya. Nah, biar bersih. Nah, yang di bawah ini apa namanya tikar nih? Ini bide. Bide. Ini terbuat dari akar rotan. Kayu ya? Rotan. Rotan sama kulit kayu. Kulit. Nah, kulit kayu. Ini tahan sekali ini kata orang ini bisa bertahun-tahun. Ya? Yang biasa bikin baju. Oh, yang biasa dibikin baju Dayak itu ya, ada Dayak itu. Pakai ini ya. Tahan kulitnya. Kayu apa ya? Kayu tarap. Kayu tarap. Jadi ini yang dipakai kayu tarap. Kayu tarap. Ya? Kalau bahasa Indonesia enggak tahu lah.